Kalau masuk di akhir ni, dia masuk bab hikmah lah. Kenapa hikmahnya? Kita perlu kembali persadaran ukhuwah fil Islam tu. Ha, jadi saya minta terus ahli panel kita yang kedua ni simpulkan terus. Yang inilah makna sebagai pegangan kita bila kita dah melalui beberapa fasa yang panas, beberapa hari yang lepas, minggu yang lepas, cuaca pun panas. Jadi supaya kita dapat mengambil sesuatu pada malam ini dan kita menjadi targhib lah, galakkan supaya kita kembali kepada persaudaraan Islam yang mana asas dan tunjangnya la ilaha illallah, tiada yang lain. Sebab kita akan kembali sebagaimana yang sebut itu, kita akan jumpa suatu hari nanti. Dia tak banyak hari, satu hari je, yaumul hasr. Dia tak sebut banyak, dia tak sebut ayam. Kalau hari banyak hari, ayamul tashrik, tiga hari. Yaumul qiyamah, satu hari. Yaumul hisab, satu hari. Tapi satu hari di akhirat, bagaimana yang kita ketahui, dipanjangkan macam kata 1,000 tahun di dunia. Sanggupkah kita berada di satu hari yang panjang itu dalam keadaan yang penuh tersiksa mengikut amalan masing-masing? Ada peluh di parah lutut, ada yang tenggelam. Jadi saya nak minta ahli panel kita yang kedua ini simpulkan terus apakah hikmah dan apa-apa sahaja yang patut kita bawa balik untuk pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator, rakan panel, doktor, seluruh muslim-muslimat terhormat Allah Taala. Apabila moderator tanyakan soalan tersebut, mengingatkan saya tentang satu statistik ya, penduduk negara kita. Saya rasa doktor pun tahu benda ni. Penduduk negara kita hari ini mencapai lebih kurang 28 juta. Dalam 28 juta ni, statistik telah dikeluarkan 68.68% paling ramai penduduk adalah rumpun Melayu Islam, beragama Islam. Maknanya lebih tuan-tuan, lebih pada tuan-tuan 68.68%, bermakna 18.68%. Tadi doktor sebut pasal budaya Melayu. Kalau kita buka dalam perlembagaan pun disebut siapa yang dikatakan bangsa Melayu. Bangsa Melayu disebut dalam perlembagaan mesti dia berbudaya Melayu, betul doktor ya? Bercakap dalam bahasa Melayu dan beragama Islam. Tuan-tuan, tiga benda ni termaktub dalam perlembagaan dan tidak ada satu bangsa dalam perlembagaan itu disebut secara khusus bangsa melainkan bangsa Melayu, betul doktor ya? Melainkan bangsa Melayu. Dan ini keistimewaan yang ada pada tuan-tuan. Dan doktor pun kahwin dengan orang Melayu, saya pun kahwin dengan orang Melayu, kahwin dengan orang Cina. Jadi ini satu keistimewaan. Bermakna bangsa lain, Cina, India, Kedazan, Dusun, Moro, Rongo, Asi dan sebagainya adalah minoriti. Saya cuba nak atasi perkara sentimen kebangsaan ini dengan di antaranya apa yang saya buat. Sekembali pada Azhar, saya rasa doktor pun lagi banyak tugas di Perkim dulu. Saya mendirikan sekolah tahfiz. Saya tolak tawaran jadi pensyarah di tiga universiti, tolak tawaran jadi penolong mufti dan penolong qadi. Walaupun gaji itu lumayan, saya dirikan sekolah tahfiz walaupun berperingkat-peringkat. Sekarang pelajar yang berorang lebih kurang, kalau kumpul tiga buah sekolah ni, hampir 200 orang. Yang duduk asrama hampir 40 orang. Kita dah tiga buah sekolah. Pelajar-pelajar kita ada yang daripada bangsa Elanun, daripada Bajau, daripada Cina, daripada yang konvert Islam, anak-anak di kalangan saudara baru, ya, daripada dusun, murut, berbagai etnik dalam pelajar-pelajar kita. Dan ibu bapa, bila saya bawa mereka dalam mesyuarat PIBG, walaupun ada di kalangan mereka yang sibuk, kita tanamkan isu perpaduan di atas dasar Islam. Tidak jadi masalah. Itu sebab itulah pelajar-pelajar yang kita lahirkan di sekolah tahfiz yang saya dirikan, matlamat kita bermasakan datang ialah kita nak beli tanah, kita minta kerajaan negeri Sabah peruntukkan tanah lebih kurang 100 ekar. Di situ kita nak dirikan sekolah rendah tahfiz sains Islam. Di situlah kita dirikan sekolah menengah tahfiz sains Islam. Dan di situlah kita nak bina kolej Islam Al-Azhar. Dan kita ambil daripada pelbagai kaum. Dan sekarang tenaga pengajar di madrasah kita pun ada orang asli, ada orang Cina konvert Islam, ya, ada di kerang orang Melayu. Pelajar kita pun ada pelajar Melayu daripada Perak pun ada, ya. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa ini adalah usaha. Tetapi sayang tidak ada usaha daripada pihak kerajaan, ya, untuk melaksanakan satu sistem
perkampungan yang berteraskan daripada berbagai etnik ini. Dan saya memikirkan benda ini untuk jangka panjang, khususnya kolej yang kita nak bina, di mana kita nak dirikan perkampungan contoh Islam. Di situ adanya saya nak tempatkan. Untuk pasal yang kedua ni, kita lebih kurang 90% dah siap untuk penempatan untuk hafizah perempuan. Dan masa akan datang, kalau diizinkan Allah, kita akan dirikan satu tempat untuk ibu-ibu tunggal yang teraniaya, kan? Jadi kepada bapak-bapak yang berhajat nak tambah seorang lagi, silakan isi burang. InsyaAllah boleh jumpa ustaz depan ini. Kalau yang mau sebut doktor tadi, mau berpoligami. Tapi nampaknya ibu-ibu di sana dahinya berkedut, macam tak setuju, kan? Oleh sebab tu, kalau kita dirikan perkampungan yang cara Islam, yang cara Nabi buat di Madinah, saya rasa sangat cantik tuan-tuan. Tetapi kita di dalam negara kita ni, yang Melayu dengan Melayu, yang Cina dengan Cinanya, India dengan di estate-nya, Cina dengan di bandarnya, kan? Betul tak doktor? Saya rasa doktor pun mungkin setuju dengan saya. Kalau kita dirikan perkampungan contoh, dan saya rasa doktor boleh cadangkan kepada pihak Perkim supaya sebagai orang kuat Perkim diadakan satu penempatan perkampungan cara Islam di berbagai etnik. Kita nak tunjukkan Islam ini adalah yang terbaik. Inilah cita-cita saya di peringkat Negeri Sabah, tuan-tuan. Tapi sayang, bila kita hantar proposal kepada pihak kerajaan, satu sin pun tak bagi. Ini jadi masalah dia. Nah, yang nampaknya Ustaz Farhan ni ngaji punduk di Kelantan. Yang nampaknya Ustaz Farhan ni PAS. Yang nampaknya Ustaz Farhan ni perlu pembangkang. Ini jadi masalah. Dan terpaksalah kita mencari dana. Saya pergi di Brunei, pergi di Singapura, baru-baru ni pergi ceramah di Singapura. Saya nak beritahu tuan-tuan, doktor sebut memang Cina ni tuan-tuan. Walaupun saya separuh keturunan Cina, saya tahu tentang seni bisnes Cina. Cara dia, saya pun pernah pergi di Shenzhen, saya pernah pergi di Cina untuk beli barangan produk Cina. Kalau tidak, kalau saya minta derma je, mana nak siap madrasah dekat 1 juta tu tuan-tuan. Bukan senang. Itu sebab kita pun mesti ada bisnes. Kita berkawan dengan tokoh-tokoh korporat, dengan orang Cina. Walaupun ada di kalangan mereka belum Islam, tapi dermawan. Saya nak bagi satu contoh di Sa'alam ini, sekitar Sa'alam. Saya pernah ceramah satu masjid. Ya, insyaAllah pengurusi akan simpulkan 5 minit depan ini. Sebab ustaz ni pun kan calang juga kan. Cuma tak jadi ahli forum yang malam ni, jadi moderator lah. Tuan-tuan, saya pergi ceramah satu masjid di sekitar Sa'alam, tak perlu saya sebut. Saya pergi ceramah tempat tu tuan-tuan, ada satu cerita yang berlaku yang dikhabarkan kepada saya oleh Nazir, oleh Imam. Kita forum perdana di masjid tu tuan-tuan, Masya Allah, masjid tu memang cantik tuan-tuan. Aircon, dia punya seni bina, dia pun memang cantik lah, masjid dalam pun memang cantik. Suatu ketika tuan-tuan, masjid ni tempat ulama elit. Bermakna tempat orang yang memang kawasan dia, dia panggil apa, leasehold ke? Kalau yang Cina boleh duduk, apa semua boleh duduk eh? Dia panggil leasehold lah, kawasan penempatan tu. Yang rumah-rumah setengah juta ni tuan-tuan. Jadi kebetulan di kawasan tu tuan-tuan, ada juga orang Cina, orang-orang kaya-kaya. Suatu ketika nak dijadikan cerita tuan-tuan, bila azan subuh tak kedengaran tuan-tuan. Azan subuh tak kedengaran, tiba-tiba tuan-tuan ada seorang anti Cina ni, panggil anti lah kan, dia datang ke masjid ini. Ini imam tu cerita. Dia kata, datang ke jumpa dengan IJK masjid, dia tanya. Dia kata, tuan, mana itu Nazir, imam, saya mau jumpa. Lepas tu dia tunjukkan imam tu tuan-tuan. Dia tunjukkan Nazir. Dia jumpa dengan imam tadi ni tuan-tuan, dia tanya. Dia kata, ustaz, pak imam, maafkan saya mau tanya, apa pasal ini itu subuh dua hari ya, ini masjid ini sound speaker tak dengar. Biasanya kalau azan berkumandang ah, saya punya suami terus bangun. Ini dua hari suami saya sama suami isteri bergaduh sebab itu suami saya tak bangun. Sebab tak dengar tu azan subuh. Lepas tu apa masalah ini speaker ni imam? Kalau ini speaker rosak ke, sound dia ada problem ke, dia keluarkan daripada beg dia tuan-tuan, dia keluarkan cek sebanyak RM15,000, ustaz Nazir, imam, tolong beli ni speaker, tolong beli amplifier yang sangat canggih. Imam tu tanya pula, dia kata, "Aunty, you bagi cek ini, mau bantu mau beli speaker, mau beli amplifier ke?" "Ya," dia kata. "Saya mau bantu supaya sound ini masjid lagi kuat, lagi spesial dengan suami tak gaduh lagi," dia kata. Imam pula tanya, "Aunty, ini halal ke haram?" Aunty tu jawab, "Pum-pum, halal imam," kata dia. Ini contoh. Contoh tuan-tuan, kita tengok
Saya pergi ceramah kawasan Salam juga. Ini cerita di Salam. Salam ni mah hebat. Saya pergi ceramah satu tempat di Salam, tuan. Ini pun tempat elit Melayu. Saya pergi forum di tempat tu. Ini cerita pada EJK Masjid. Saya tengok masjid ni sangat cantik, tuan-tuan. Dan masjid ni tak pernah minta derma dengan para jemaah. Satu masjid di Salam ni, di antara masjid ni tak minta derma dengan jemaah. Tabung adalah di tepi-tepi dia. Tapi nak lancar tabung derma jihad untuk keperluan masjid tak pernah. Sebab di masjid itu ada seorang kaya, tuan-tuan, yang bisnes minyak di Dubai. Apa masalah di masjid ni? Datuk ni support, tuan-tuan. Support berapa puluh ribu. Setiap tahun, tuan-tuan, saya dipahamkan jika masjid ni, datuk ni beri RM60,000 kepada masjid ni. Bayangkan RM60,000. Apa je masalah dia akan selesaikan? Tak macam mana suatu cerita. Ini sebagai perbandingan. Bukan nak mengaibkan. Saya tak sebut nama, tak sebut tempat. Nak jadikan perbandingan. Suatu ketika, datuk ni, tuan-tuan, balik daripada luar negara. Urusan bisnes. Entah mungkin dia ni pun mungkin ada masalah jantung dan sebagainya. Dan dia duduk betul-betul speaker tu. Dia orang baru tukar speaker tu mengarah ke rumah banglo dia. Azan berkumandang, datuk ni balik jam 3 pagi. Azan berkumandang subuh, tuan-tuan, datuk ni terkejut. Bila terkejut, lepas tu, tuan-tuan, dia pergi jumpa dengan JK Masjid. Mana tuan imam? Dia kata, ustaz minta maaf. Semalam saya terkejut. Subuh tadi saya terkejut. Sebab saya berbalik ke luar negara. Boleh tak sound masjid ni perlahankan sikit dan cuba arahkan ke tempat lain? Jadi ada beza tadi, tuan-tuan. Ada message di sini. Bermakna, tuan-tuan, kita tak tuduh dia tadi ni bukan ahli masjid sembahyang subuh. Tetapi perkara yang berlainan dengan anti tadi. Oleh sebab tu doktor sebut, saya walaupun saya tak pasti bercakap bahasa Cina, tapi yang banyak support madrasah juga, tuan-tuan, ramai kenalan-kenalan saya korporat di kalangan orang Cina yang support. Saya terus terang. Oleh sebab tu, kalau doktor kita nak mendirikan sekolah tahfiz Cina mungkin lepas ni, dalam usia-usia kita ni, doktor, kan, nak mendirikan madrasah tahfiz Cina di mana menggunakan perantaran bahasa Cina, saya rasa doktor lebih ke depan lagi sebab dia lebih ramai kenalan pada korporat. Jadi di antara kesimpulan pada saya, tuan-tuan, yang pertama sekali, perubahan untuk pemantapan persaudaraan kesepahaman ni pertama sekali di peringkat para alim ulama. Ulama ni kena beri ilmu, kena beri kesedaran betul-betul kepada rakyat yang berbagai ni, dan ulama ni tak boleh diam. Dia tak boleh duduk dalam kepompong dia hanya ulang-alik ke masjid surau, kan? Ha, maka dia kena macam doktor sebut tadi lah, kena masuk ke perkampungan. Saya pun dah pergi di Pulau Keri, Pulau Ketam, saya dah pergi dah apa yang doktor sebut tadi. Kita biasa masuk di estate, di perkampungan orang asli, di Bahau, di Negeri Sembilan, di Serting, Serting Hilir, Serting Hulur, di apa nama ni, kita masuk di Sungai Lui itu, tuan-tuan. Kita masuk sebulan. Sebab kita masuk sebulan, 20 keluarga orang asli masuk Islam. Di tempat Datuk Idri Jala di Bintulu tu, perkampungan orang Ulu, kita dah masuk dah. Sebenarnya orang yang bukan Islam di Malaysia bukan tak nak berislam, tuan-tuan, tapi ada dua perkara, tiga perkara mereka terdapat nikmat iman Islam. Yang pertama sekali, segelintir ke orang Islam ni tak berminat buat kerja dakwah. Mungkin doktor setuju dengan pendapat saya. Segelintir ke orang Islam tidak berminat buat kerja dakwah, satu. Yang kedua, segelintir ke orang Islam tidak menjadi contoh teladan dan beramal menghayati Islam. Kita kata Islam adalah agama yang terbaik, tetapi pada masa yang sama, perangai-perangai hodoh masih ada lagi menghiasi kita. Dan yang ketiga, tidak ada satu enigma dalam perlembagaan untuk menyelamatkan di kalangan saudara-saudara baru. Mungkin doktor masih ingat kita forum di Petronas dulu, ya. Doktor telah ceritakan tentang kehidupan seorang mualaf di kalangan orang India, kalau tak silap saya masa itu. Kalau di kalangan saya sendiri bila masuk Islam, doktor pun ada kisah hidup dia. Saya masuk Islam, 8 tahun dihalau oleh mak dan ayah. Bapak mantan ketua 10 buah gereja. Ayah nak tembak, mak pegang senapang, meletup ke atas. 8 tahun tak balik. Siapa yang panggil berat? Siapa yang berat? Ramai itu. Itu sebab di Sabah, 292,000 yang masuk Islam zaman Tun Mustafa, tuan-tuan, murtad, tuan-tuan. Arwah Tun Mustafa dulu memang banyak bakti dia masuk ke kampung mengislamkan, tapi sayang ketika itu follow up tak ada. Masjid di Sabah kurang, madrasah pun kurang. Itu sebab target kita sekarang di Sabah ni, satu daerah satu madrasah. Target kita satu daerah tu 3 buah masjid. Di kampung saudara baru ni 1 surau. Saya bawa Datuk Wan Mukhtar baru-baru ni masuk di Pandalaman. Kita sampai ke surau tu, tuan-tuan, masya Allah, surau tu bambu gelap, tuan-tuan, kan? Tapi Datuk tu berita sekira dia orang kaya daripada Bangi, kan?
Ini kita nak orang-orang yang macam ni. Jadi yang pertama sekali nak kembalikan perpaduan ni, peranan para alim ulama, peranan pemimpin. Pemimpin di peringkat tertinggi, kemudian di kalangan kita sendiri, masjid ni kena perkasakan. Nazir masjid, pengurusi masjid kena organize. Saya pernah nak jadi nazir pada satu masjid dan pernah menjadi imam besar. Saya cakap dengan AJK masjid, saya kata masjid ni kita kena hidupkan, panggil orang yang bukan Islam. Kalau di tempat saya tuan-tuan, di kampung saya, kalau saya buat jemuan hari raya, saya panggil orang yang Kristian, orang yang bukan Islam. Alhamdulillah, tak jadi masalah. Jadi tuan-tuan ni insyaAllah dengan berkat di Bukit Naga ni, saya rasa suasana ilmu di masjid ni sangat banyak. Daripada tok guru yang jauh, dekat, yang muda, yang tua. Orang Bukit Naga ni memang saya rasa lebih ke depan, terbuka minda. Dan tuan-tuan ni dah terdedah dengan ilmu-ilmu yang banyak. Cumanya sekarang mungkin kita nak sebar-sebarkan ilmu tu kepada orang yang bukan Islam. Jadi cara yang terbaik, tuan-tuan kena anjurkan satu program melibatkan orang bukan Islam. Kalau ada YB yang bukan Islam, jemput. Kalau tak nak buat di dalam pun, buat di anjung masjid. Doktor ya, buat program di luar. Atau kalau tak boleh di dalam pun, tak apa tuan-tuan kan. Kita tengok Nabi pun, dulu pun ada seorang Yahudi yang masuk dalam Masjid Nabawi, tak jadi masalah. Saya dulu pun sebelum masuk Islam, datang ke masjid. Kan saya nak tengok apa orang Islam ni buat kan, tapi tidak ada siapa yang mengajak saya kepada Islam. Hanya melalui perdebatan, pengkajian dan sebagainya, pelajar perbandingan agama. Syukur Al-Quran saya kaji 6 tahun buat perbandingan Bible. Doktor pun lebih kurang sama juga kisah hidup dia. Kan insya-Allah mudah-mudahan dengan perkara ni kalau kita buatkan, kita akan kembali kepada perbuatan seperti mana dalam kandakil agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita selesai dari segi perbincangan santai kita pada malam ini. Jadi kesimpulan saya tak nak buatlah sebab kita boleh ambil sendiri masing-masing kita dengar. Cuma ibda' bin nafsik, kita mulalah perubahan itu daripada diri kita sendiri. Yang saya nampak gabungan iman dan amal itu terletak pada akhlak. Kalau akhlak kita baik, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan jiran, akhlak pasti akan melibatkan perpaduan ukhuwah di kalangan itu dengan sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi. Kita lihat, kalau kita tidak melihat pada semua itu, pasti kita akan berpecah belah. Jadi sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, saya nak buka soalan sekiranya ada. Saya melihat isu yang baru-baru ni, isu perkauman sekali. Sebab kita nak menutup kelemahan kita sebetulnya. Sebab bila saya baca buku Ustaz Anwar Singh berkenaan dakwah Islam di China. Sebetulnya dakwah Islam di China adalah paling hebat kalau tak silap saya, kalau dibandingkan di negara kita sendiri. Sebab itu Nabi Muhammad SAW merujuk China sebagai tempat untuk mencari ilmu. Jadi soalan saya pada Ustaz Anwar Singh sendiri. Adakah dakwah di sana sebetulnya lebih hebat lagi daripada Malaysia? Dan orang Malaysia, khususnya orang Melayu, ingin menutup kelemahan dia sendiri. Sebab orang Melayu ni lebih kepada suka berhibur, suka merempit, suka bintang kecil, suka suara emas, suara emas kilauan emas. Sedangkan kalau kita tengok kilauan emas tu pun rasanya giling palu jugalah. Itu ya Ustaz. Saya serahkan kepada Dr. Saya banyak buat kajian tentang Islam di negara China itu. Sebab sebelum saya peluk agama Islam, saya berterus pada malam ni sebab orang China ni dia tak memahami tentang agama Islam. Sebab itulah timbulnya perasaan tak begitu suka pada agama Islam disebabkan mereka tak faham. Malahan sewaktu saya belum peluk agama Islam, saya tidak tahu pun bahawa Islam tu ada dekat negara China. Sehinggalah apabila saya masuk agama Islam, belajar dekat universiti, baca buku-buku, bercampur dengan kawan-kawan yang datang daripada negara China, yang ada setengahnya daripada keturunan China, rupa-rupanya ramai orang Islam dekat negara China. Jadi apabila maklumat ini sampai pada saya, saya tertanya-tanya, kenapa Islam boleh diterima oleh penduduk dekat negara China? Kenapa Islam susah diterima oleh orang China dekat Malaysia? Apa sebab dia? Padahal Islam disampaikan ke negeri China dibawa oleh para sahabat Nabi. Bayangkan sahabat Nabi yang tak pernah pergi ke China,
sahabat Nabi yang tak tahu cakap bahasa Cina, sahabat Nabi yang tak tahu sosial budaya orang Cina, sahabat Nabi yang pertama kali menginjakkan kaki ke Cina, akhirnya boleh sebarkan Islam dekat negeri Cina. Dan di antara satu sebab yang menjadi faktor penduduk dekat negeri Cina terima agama Islam ialah kerana cara mereka berdakwah cukup berkesan. Iaitu bila para sahabat Nabi berdakwah, mereka sampaikan Islam yang sebenar. Mereka sampaikan Islam sebagai agama yang bersifat sejagat. Mereka sampaikan Islam sebagai agama yang bersifat sederhana. Mereka sampaikan Islam sebagai agama yang adil. Mereka sampaikan Islam sebagai satu agama yang syumur, yang merangkumi seluruh ruang aspek kehidupan kita. Iaitu dengan kata lain, bahawa iaitu Islam dekat negeri Cina, mereka boleh terima budaya orang Cina. Contohnya, bahasa orang Cina diterima. Iaitu bahasa itu digunakan untuk tulis kitab-kitab yang kemudiannya bahasa digunakan untuk sampaikan Islam kepada penduduk dekat negeri Cina. Yang kedua pula, ialah kita nampak berlaku di integrasi dari segi budaya. Contohnya, dekat masjid-masjid dekat negeri Cina. Masjid dekat negeri Cina itu, iaitu kalau sekali kita tengok, dia memaparkan unsur-unsur seni bina Cina. Betul tak? Dia tak macam masjid yang ada dekat Malaysia. Masjid yang ada dekat Malaysia ni, sebenarnya seni bina kita dekat sini ni, kita ikut seni bina masjid dekat negeri India. Bukannya seni bina masjid yang ada dekat Turki. Sebab kubah itu sendiri pun merupakan seni bina yang berasal daripada India. Contohnya, kalau kita pergi ke dataran Merdeka, biasa tak pergi ke dataran Merdeka, ada bangunan bekas mahkamah tinggi. Dan kalau kita tengok pada bangunan British itu, dia pun ada kubah. Tapi kubah itu sebenarnya bukan mencerminkan bangunan itu masjid. Tapi seni bina kubah itu diambil daripada seni bina yang ada dekat negeri India. Yang kebetulan pihak British menjajah negara India. Dia banyak bawa masuk budaya seni bina itu datang ke Malaysia. Jadi bermakna itu benda itu boleh kita kompromi. Dan Islam boleh berkompromi dengan budaya penduduk dekat negeri Cina. Sebab itulah membolehkan Islam diterima oleh penduduk dekat negeri Cina. Dan akhirnya Islam berkembang, Islam tersebar dan Islam bilangannya cukup ramai dekat negeri Cina yang beragama Islam. Walaupun di bawah pemerintah komunis, Islam masih hidup dekat negeri Cina. Berbeza dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni, orang Cina ni susah nak terima agama Islam. Yang pertama sekali, kita tidak menunjukkan kecantikan yang ada pada Islam. Kita selalu menakut-nakutkan orang bukan Islam tentang agama Islam. Betul tak? Kita takutkan dengan macam-macam lah. Iaitu potong itu, potong ini, potong kaki, potong tangan, potong kepala dan sebagainya. Jadi istilah potong itu seringkali kita gunakan. Boleh tak kita ubah sedikit? Iaitu kita jangan gunakan istilah-istilah yang tidak baik. Istilah-istilah yang menakutkan orang. Kalau gunakan kata potong ni, bukan saja orang Cina takut, saya lagi takut terbuat. Sebab itu semua orang takut dengan perkataan potong. Bermakna itu bukan yang pertama. Yang pentingnya kita tunjukkan kebaikan yang ada pada Islam, tunjukkan keadilan yang pada Islam. Mana ada manusia yang tak suka pada keadilan? Mana ada manusia walaupun bukan Islam yang tak suka kepada kebaikan? Mana ada manusia termasuk juga bukan Islam yang tak suka kepada keindahan? Mana ada manusia termasuk juga orang Cina yang tak suka kepada kebersihan? Semua orang suka kepada kebersihan. Bermakna nilai-nilai itu ada dalam agama Islam. Tapi tak kita tunjukkan, tak kita sebarkan kepada masyarakat kita. Tapi benda itu ditunjukkan dekat negeri Cina. Sebab itulah kalau kita nak tengok masjid yang paling bersih sekali dekat dunia, tengok dekat negeri Cina, tuan. Masjidnya cukup bersih, tuan. Betul tak, Ustaz? Masjidnya bersih. Iaitu mereka jaga masjid dengan sebaik mungkin. Masjid dekat Cina walaupun kecil, pekarangannya tak besar, tapi ada taman terbuat. Mereka tanam pokok-pokok, mereka hias dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, termasuk juga bunga-bungaan. Iaitu dah masjid dekat negeri Cina walaupun sudah lama. Pasal apa? Sebab pihak komunis tak membenarkan pembinaan masjid baru dekat negeri Cina. Sepanjang pihak komunis perintah negeri Cina, lebih daripada 60 tahun, tak ada sebuah masjid baru dibina dekat negeri Cina. Masjid yang ada itu merupakan masjid yang sudah berusia ratusan tahun. Yang ada setengah masjid sudah dibina lebih daripada 1,000 tahun. Tapi mereka jaga dengan sebaik mungkin. Itu contoh. Bila orang Cina yang bukan Islam dapat tengok contoh itu, akhirnya mereka tertarik kepada Islam. Jadi perempuan yang sama sekalian. Tetapi apa yang berlaku,
ialah usaha-usaha cuba dibuat nak tunjukkan kononnya Islam itu ganas, Islam itu jahat, Islam itu militan, Islam itu zalim, Islam itu tidak baik dan juga sebagainya. Tapi benda itu tak berlaku dekat negara China. Dekat China itu Islam ditunjukkan dengan cara yang lemah lembut. Dan Islam ditunjukkan melalui cara intelektual. Sebab itulah ulama-ulama dekat negara China itu, walaupun daripada keturunan China, mereka boleh menguasai bahasa Arab. Di samping boleh bercakap bahasa Arab dengan baik, mereka boleh bercakap dalam bahasa China dengan baik. Dan malahan kebanyakan daripada ulama-ulama itu merupakan golongan intelektual, penulis, pensyarah, termasuk juga golongan akademik yang sangat dihormati. Dan banyak tulisan-tulisannya sampai ke hari ini masih dijadikan sebagai rujukan oleh penduduk dekat negeri China. Banyak contoh-contoh kita boleh berikan. Sebab itulah saya selain daripada tulis tentang Islam dekat negeri China, saya cuba tampilkan seorang tokoh yang cukup hebat, iaitu Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho itu hebat, tetapi kehebatannya tak banyak ditulis oleh orang, dan kehebatannya telah dipadamkan oleh sejarah. Pasal apa? Sebab Cheng Ho tu, iaitu daripada seorang sida. Sida itu maksudnya orang yang sudah dikasih, orang yang sudah dibuang kejantanannya, daripada seorang hamba dalam istana, akhirnya naik pangkat jadi laksamana yang paling agung dekat negara China. Bermakna itu, Muslim mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dalam masyarakat China, iaitu Muslim sangat dihormati. Sebab itulah golongan Muslim dekat negeri China diberikan pelbagai jawatan-jawatan penting, iaitu ketua perbendaharaan ataupun menteri kewangan biasanya diberikan kepada orang Islam. Pasal apa? Orang Islam tu amanah. Mereka cukup amanah. Mereka boleh jaga harta benda dengan baik. Tapi kalau yang bukan Islam itu, biasanya kerajaan tak begitu percaya. Dinasti dia tak percaya. Dia lebih percaya kepada orang Islam. Begitu juga dengan gubernur. Gubernur-gubernur di peringkat wilayah biasanya diberikan kepada orang Islam. Pasal apa? Gubernur orang Islam tu dapat berlaku lebih adil berbanding dengan gubernur yang bukan Islam. Jadi perempuannya sama sekalian. Jadi itulah di antara beberapa faktor yang mendorong Islam itu diterima dekat negeri China. Dan tapi faktor-faktor ini kita tak nampak dekat Malaysia ini, iaitu contoh-contohnya tidak ada. Iaitu sebab itulah kenapa orang China mereka buat perubahan. Kenapa orang China tunjukkan sikap dia yang sebenar? Sebab orang China tolak rasuah, orang China tolak segala bentuk salah laku, dan orang China dia tolak segala bentuk kebobrokan. Tahu tak apa itu bobrok? Dalam bahasa Jawa, bobrok itu apa? Bobrok itu apa? Bobrok itu apa? Ya? Rosak, kerosakan. Bobrok. Bobrok itu segala kerosakan. Sebab sini banyak orang Jawa kena juga cakap Jawa terbuat. Bobrok. Dan kebobrok itu segala bentuk kerosakan yang berlaku. Sebab orang China itu, cara dia, dia punya kesedaran dia tinggi. Pasal apa tinggi? Maklumat dia cukup banyak. Jadi perempuannya sama sekalian. Dan kita dekat Malaysia ni, kita ada buat pertandingan seni bina China. Seni bina masjid China. Iaitu pertandingan itu disertai oleh lebih daripada 80 firma arkitek. Majoriti daripada firma itu Islam. Tapi ada juga firma arkitek bukan Islam, mereka juga masuk pertandingan. Dan pertandingan itu dimenangi oleh firma daripada arkitek bukan Islam. Di mana arkitek bukan Islam ni, sewaktu dia nak buat design tentang seni bina masjid China ni, dia terpaksa belajar tentang sejarah Islam. Dia terpaksa belajar tentang sejarah Nabi. Malahan dia belajar segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Dan bayangkan arkitek itu sekarang ni, dan dia sudah tunjukkan minat dia untuk terima agama Islam. Cuma dia belum mengucap dua kalimah syahadah dia. Sebab itulah itu cara dia. Bila orang itu dikaji, bila orang itu belajar, bila orang itu dah faham, insya Allah dia akan terima Islam walaupun